cara paling mudah dipahami oleh para YouTuber pemula. Semoga cepat paham dengan tutorial yang saya bagikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semua? Saya harap dalam keadaan baik-baik saja. Oke, ketemu lagi dengan channel Ayub Gondrong Coy. Channel yang sangat tepat untuk Anda belajar tentang YouTube. Sebab channel ini akan selalu membahas tentang seputar YouTube. Pada kesempatan ini saya akan membagikan tutorial cara paling mudah merubah channel yang tidak publik menjadi publik, agar orang lain tahu bahwa kita sudah mensubscribe mereka. Namun alangkah baiknya sebelum ke tutorialnya, subscribe dulu channel ini agar teman-teman selalu mendapatkan video terbaru. Sertakan juga like dan komentarnya, dan juga bagikan ke media sosial yang teman-teman punya jika video ini bermanfaat. Oke, kita lanjut ke tutorialnya. Oke, langsung saja kita buka YouTube. Oke, di pojok kanan atas ada profil, kita klik, lalu kita pilih channel Anda. Nah, di sini ada tampilan seperti ini, teman. Mungkin di beranda teman-teman tampilannya seperti ini, ada tanda pengaturan ini, kita klik aja ya. Teman-teman, kita pilih tanda pensil. Kita lihat coba. Nah, di sini ada privasi ya, teman-teman. Lalu ada tulisan jangan tampilkan subscription saya. Nah, itu. Sekarang kita lihat dulu. Nah, di sini teman-teman tampilannya seperti ini. Channel ini tidak mengunggulkan channel lain. Bagaimana caranya kita mau mempublikasinya supaya channel kita menjadi publik dan orang lain tahu kalau kita mensubscribe mereka? Oke, kita kembali lagi ke beranda ya teman-teman. Sekarang kita klik lagi tanda pensil ya. Nah, di sini yang jangan tampilkan subscription saya, kita klik. Oke, perubahan telah tersimpan ya teman-teman. Sekarang kita cek channelnya. Ah, inilah tampilan channel publik ya teman-teman. Jadi teman-teman kita bisa melihat bahwa kita udah subscribe mereka. Oke, sini banyak ya teman-teman ya. Banyak sekali. Jadi teman-teman ya bisa mengecek bahwa kita sudah mensubscribe mereka. Nah, itu tadi ya teman-teman, cara mempublik channel kita yang sebelumnya diprivasi atau tidak publik. Nah, sekarang sudah berubah menjadi publik, jadi orang lain bisa melihat bahwa kita sudah mensubscribe mereka. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.